Sebuah toko barang bekas di Jalan Dipati Ukur, Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung hangus terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Gumun, mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa 28 Maret 2023 pukul 2.10 WIB dini hari. Petugas langsung melakukan penanganan, sekitar pukul 2.45 WIB api sudah padam dan dilakukan pendinginan, ujar Gumun. Adapun penyebab kebakaran toko tersebut dalam penyelidikan. Gumun pun memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sebelumnya, Gumun menghimbau masyarakat untuk waspada dengan peristiwa kebakaran saat bulan suci Ramadan, terutama menjelang berbuka atau sahur. Kami selalu ingatkan kepada masyarakat untuk jangan sampai lupa mematikan kompor ketika sudah selesai memasak. Serta mengingatkan sebelum hendak tidur pastikan dahulu kondisi di dapur tidak sedang dalam memasak untuk sahur. Sebab, jika lupa maka akibatnya bisa fatal, katanya.